Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ari Sujanoranto di Teknisi Jember. Sudah lama ya saya nggak posting tentang Excel di YouTube. Dan kali ini kita akan belajar tentang memanfaatkan speech on enter pada Excel. Ini biasanya kita gunakan untuk koreksi ya, atau mengetik angka agar lebih cepat. Biasanya untuk merekap. Merekap. Oke, saya jalankan Excel-nya. Kita tunggu loadingnya. Sering sih saya ngetik angka di Excel dan males sekali gitu ya. Dan kita bisa menggunakan ini. Coba saya tancapin soundnya dulu. Oke, kita cek sound. Misalkan kita punya data nomor, nama, usia. Sudah nyala. Oke, sip. Sekarang Miss Den, Ari, Prof. Niko, dan Rofiko. Usia, misalkan di usia ini kita mau melakukan koreksi, bisa kita klik di sini File atau Office button ya. Kalau di Excel kita bisa ke Option, kita bisa ke Customize Ribbon, kita tinggal cari di sini All Comment, All Comment. Sini kita cari yang S Speak on Enter, SP speak cell. Oh, ternyata speak cell kalau di sini ya. Kita taruh di main tab, alt tab. Biasanya di main tab. Coba kita add. Udah bisa. Home ini home. Selain itu ya. Tool tab. Udah bisa. Alt tab. Biasanya sih ada di Customize Ribbon. Tadi saya langsung ya. Kalau di Home buat baru aja. Speak. Comment need to be added to group. To create group, pick new tab in the list, then click new group. Speak cell, new group. Add. Oh yeah. Ternyata seperti itu. Ini bisa di delete nggak? Remove. Ini kita kasih nama. Speak. Ada gambarnya nggak? Oh, ini dia. Oke. Nah, speak. Kita klik. Oh iya. Yeah. Oh, entar. Klik. 40. Oh, harus di-block dulu sebenarnya. Speak cell. No. Seharusnya ada speak cell on enter. Speak cell on enter. Kita cek dulu guys.
Quick access toolbar. Oh, ini loh, sorry, kemarin kita salah ternyata. Yang ini kita delete. Kita delete. Bisa nggak? Bisa ditampilin aja kayaknya. Remove. Oke. Quick access toolbar. Popular comment, all comment. S Pixel on enter. Pixel SPE. Pixel. Ah, ini dia. Oke, okay guys, sorry tadi saya pilih yang customize ribbon yang seharusnya quick access toolbar, Pixel on enter terus di add. Nah, ini dia. Jadi ketika kita oke, okay, ketika kita enter nih. Oh, diklik dulu ya. Cells will now be spoken on enter. Oke. Okay. 40 50 35 60 43. Oke, seperti itu guys. Jadi kita bisa ngetikkan banyak sih, misalkan 10.000. 10.000. 10.000, 300. 300. Oke, seperti itu. 4.000. 4.000. Oke. 1 million. 1 million. Kalau 1 miliar. 1 billion. 1 million, 1 billion. Oke okay guys, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf tadi salah, saya ulangi. Klik menu file, pilih option, pilih quick access toolbar, cari pixel on enter, di add, nanti ganti ke kanan, nanti akan ada di sini, tinggal diklik ya, nanti jadinya seperti ini. 40 50 35 60 43. Oke okay guys, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.